Wahai alam yang luas, lepas kembali ku datang, menyatu dalam kebebasan, menghamba pada Tuhan. Ini jane itu larang, Mas. Iya, cuma iki ber sakit mata. Betul sekali. Aku pernah berkonten dengan ini. Ini jalur ya jelas. Nah, teman-teman teringat nanti bisa nonton konten kita yang masa lalu. Ya. Hargane jalur epiro ya mesti. Iya, Bro. Waktu itu sakit mata memang kronis. Sakit mata. Parah, tapi ini sudah sehat semua. Sudah sembuh semua. Artinya tinggal ngopen itu. Iya. Iki ceritane piye ketuku apa mung kon ngedol? Iya ketuku no nek kon ngedolke nek ora karo juragane Kakak TV aku ogah. Jadi ini sudah real terbayar. Sudah terbayar. Sama sekali belum. Nanti pancen dasar kemarin itu umurnya diomongne real. Wah, masih rapet banget. Masih rapet banget. Nek kanca-kanca pingin wedhus sing gedhi sing calone jumbo sing kira-kira gelem payu rada lumayan memper tukune sing ora larang ya iki. Jadi posisi ini hanya cukup 8 juta, 8 sudah juta sampai saja. Lokasi. Sudah sampai lokasi. Dan barangnya yo apik, guys. Telinga kambing ini terus terang kalau kita kalau ngomong jujur tebel karo lebar. Tebel lebar. Lebar tebel kan? Dan lebar. Terus ombo tur yo dawa. Cuma Rol, guys. Aku mau bercerita sedikit seketika tadi kita kan bawa topi karena untuk melindungi kepala dari panas banget ya. Tapi ada konten susulan, besok teman-teman juga bisa melihat topi kita kayak nih. Pak Mas Ud dari Demak. Kontennya udah tayang kontennya tadi. Kontennya udah. Oh, tayang, Bu? Tadi siang. Oh tadi siang ya? Oh iya betul, jadi dengan kondisi beliau itu sangat support ke Kakak TV sampai ikut gundulan juga. Aku gak tegel, topiku tak gini karena ya bentuk apresiasi ke Kakak TV dengan rasa syukurnya 100.000 subscriber berkat panjenengan semua tentunya. Tapi hari ini ke konten siapa saya ini? Ya seperti biasa. Setu ya? Iya. Mas sabar. Udah jelas. Ayo, Mas Abian, ini ngomong-ngomongan kagungan masalah kasus oke pengacara siap mugi-mugi mboten wonten urang nang kanca-kanca oke nggih nggih siap nggih bos sehat nggih salah-salahane loro tok nek karang nyekel niki nyekel niki yo nyekel sondongan yo. Kalau ini waktu kan wis jam 11. Aku juga tadi melihat wedhus ini. Wedhus ini bahkan kalau kita ngomong secara spesifik aku arep nyacat mek kurang lemu tok, tapi lek ganteng wedhus iki ana jalure. Betul, Mas. Iki kenapa kok jadi seperti ini, Mas? Ini jane wedhus larang, Mas. Iya, cuma iki ber sakit mata. Betul sekali. Aku pernah berkonten dengan ini. Ini jalur ya jelas. Iya. Nah, teman-teman teringat nanti bisa nonton konten kita yang masa lalu. Belakang, ya. Hargane jalur epiro ya mesti. Iya, Bro. Waktu itu sakit mata memang kronis. Sakit mata. Parah, tapi ini sudah sehat semua. Sudah sembuh semua. Artinya tinggal ngopen itu. Iya. Iki ceritane piye ketuku apa mung kon ngedol? Iya ketuku no nek kon ngedolke nek ora karo juragane Kakak TV aku ogah. Jadi ini sudah real terbayar. Sudah terbayar. Oke. Arep ditane driver ora? Ora, wis sakpiye japri wae. Nah. Kambing ini pernah kalau kita konten dengan ciri fisik kalau kita warna ra iso gugat. Karena warna untuk sementara ini saat ini kan banyak diminati teman-teman seketika sudah bilangnya kalung del. Ngalung, betul sekali. Terus kambing ini sempat sebelum sakit mata saya melihat ekor konsisten sampai hari ini. Betul, masih. Iya. Iya ta? Trae pokoknya iki sing gawe trah gede-gede lah intine wis ngono tok. Engko lek arep lebih detail kan sabar. Seketika kambing ini pernah kita konten nek enggak salah. Ora ndisi nek engko jenengan ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Nek enggak salah waktu itu 10-nya up. Iya. Bener sekali, Mas. Iya kan? Nah, dengan materi yang sejumbo ini, seganteng ini. Dan ini kondisinya saiki poel porung ya? Belum, sama sekali belum. Nanti pancen dasar kemarin itu umurnya diomongnya real. Wah, iya, masih rapet banget. Masih rapet banget. Nek kanca-kanca pingin wedhus sing gedhi sing calone jumbo sing kira-kira gelem payu rada lumayan memper tukune sing ora larang ya iki. Insyaallah ya, sepanjang ya iki wis ora ngrawat piye-piye, Mas, ya toh. Ini nanti tinggal kasih pakan yang banyak, kasih makanan-makanan yang bernutrisi tinggi ya kan.
Terus ya umpama arep bekek ijuan pokoknya full jok sampai ning arepe kotong ora enek pakanane ya insyaallah nek sak wulan utawa karo tengah wulan meneh ya iki pulih berubah wis kaya maune neh ya toh. Artinya kan wedhus iki kan sebenarnya secara tulangan kan besar. Secara tulangan kaki kan dhuwur. Sikile kan gede-gede tuh dhuwur. Lah iya. Secara bodon wae berpikir dengan kambing ini sak iki dhuwur wis sekitar 90-an. Oh, apa iki, Mas? Pasti apa ini? Dan usianya juga yang masih kisaran 1 tahun kurang. Iki lek like kopen tenan wayahe wedhus iki kan dadi gedhe. Calon monster nek bahasane Kang Sabar ya, calon monster. Ya. Lagian juga sekalian kalau untuk breeding, teman kemarin itu teman-teman Sabtu kemarin banyak yang kecewa, Pak. Heeh. Karena barang satu-satunya itu ngerebutan. Iya betul sekali. Iya iya. Oh, Pak. Iya benar. Lah, materine inilah plus minusnya. Iya. Lah jadi siap. Japri Mas Gun. Japri saya, Mas ini masih enggak, kita kirim ke Kang Sabar nomornya, kita nomornya Kang Sabar kita kasih lan. Anu Mas, sudah laku. Iya toh. Iya ya kemarinnya di sini, benar sekali Mas. Ya wes kuwi udu rezekine jenengan kabeh, tapi yeah. Percayalah. Kang Sabar itu kan setiap Sabtunya konsisten. Ada. Ya. Yo Mas yo, dapatnya cuma 1-2 ekor ya insyaallah tak goleke sing karena nesing kayak gini terus harganya 12 juta, 13 juta beliannya Kang Sabar, mohon maaf ya Kang Sabar tidak berani dasarnya kayak sampean mau wis cerita jalui samini sampean roh kandang ya wis seru dituku sampean ya sakmono dituku wong kono-kono ya sakmono terus saiki iki teni boning pasar kecetuk karo Kang Sabar jarene Kang Sabar cari ini jenengan Kang Sabar kan penyetabil harga. Apakah ini sudah stabil apa belum? Kita dengarkan bareng-bareng. Kita dengarkan bersama-sama. 8 juta free ongkir. Gila. Artinya daripada misalnya kok teman-teman waktu itu bayar pas waktu itu ya. Gengge. Ye, monggo-monggo. Lah dengan posisi saat ini kan regowe stabil. Artinya sudah turun dari angka 10 misalnya. Iya, Sudah jadi 8 juta aja free ongkir. Wis Kang Sabar selah upah. Wis selah upah. Ya lha karo karo nggung rokokan awakmu barang ini kok ya wis cukup lah ngono ya. Ya kan cukup ning sampur namil biasa. Iya. Heeh. Nah, nek njaluke punjul lah ya. Malah ya kepel. Jadi posisi ini hanya cukup 8 juta, 8 juta sudah sampai saja. Lokasi. Sudah sampai lokasi. Dan barangnya yo apik, guys. Telinga kambing ini terus terang kalau kita kalau ngomong jujur tebel karo lebar. Tebel lebar. Lebar tebel kan. Dan lebar. Terus ombo tur yo dawa. Cuma 8 juta lah sempat teman-teman yang kemarin misalnya urung oleh misalnya ya iya nanti tertarik dengan ini ya makanya disi-disian setiap kali edisi kita itu tunggunen karena setiap hari Sabtu jam setengah siang itu mesti kita upload kontennya Kang Sabar ya jadi posisinya daripada nanti telat ya saya juga sempat mesen-mesen kepada yang mungkin 1-2 yang kemarin mungkin dengan materinya Kang Sabar agak ada rada-rada kecewa karena sudah ke kasih enwong ya toh ya yang barangkali besok ada barangkali ada supaya nih ya satu tetap apa namanya tahu materi ini Kang Sabar dan tentu saja ya seandainya dapat Kang Sabar pas dapat materi yang kira-kira ngepasin jenengan itu janji jenengan sabar di awal waktu apa namanya jenengan upload langsung ketonton tetap oleh ya. Tapi ya juga kita perlu memaklumi karena yang namanya viewer KKTV itu kan belum tentu memang juga viewer lama. Iya benar. Kadangkala ada yang baru menemukan, tidaklah tertarik pertama kali nonton KKTV. Makanya jangan segan-segan, jangan eman-eman guys KKTV di subscribe. Iya harus dong. Iya pak. Ben supayane nek pingin pedus tenan, pingin nyari materi tenan, iso mengikuti perkembangan perjalanan KKTV sehingga ora ketinggalan. Siap. Materi. Langsung enek pemberitahuan langsung buka celing langsung biasanya nek sama KKTV yang diulas pertama kali adalah materi yang terbaik supaya ini apa ketika langsung cetut kok roh barangnya langsung dang langsung di ser langko begitu terus sembari mungkin ada proses bagaimana diselesaikan tapi sudah jangan dijual dulu Kang Sabar lah seperti itu. Ya, paling tidak kan ada boketnya ada bookingnya. Ya, seketika sudah muncul terus iki seneng putuskan. Iki nggih aku sih Kang. Ini tolong ditahan dulu saya mau ngematke videonya karena apa jenengane baru saja
tayang. Baru aja tayang terus baru aja langsung saya hubungin jenengan kan langsung oke siap. Yes. Ngono kuwi memang memang ritmenya kayak gitu rasanya. Iya, harus kayak gitu. Lah ini salah satunya yang memang mas materi kalau hari ini kita tuh sehatnya Polywoodus. Dengan harga 8 juta sudah sampai lokasi itu tentunya kan sudah lebih murah dibanding pada waktu kemarin-kemarin. Iya, gitu ya. Walaupun memang sekarang jujur saja ada penyusutan rada kurus. Penyusutan karena dulu sakit mata akut, ya kan? Jadi tapi sekarang sudah wes pokoknya untuk mata dan segala macam sudah beres. Beres. Nah, ini salah satunya yang pertama dan tentunya Kang Sabar hari ini dapat berapa? Dapat 2 ekor. Loh. Lah kan ndek sapa? Lah kan ndek Mudiyo apa dikonti. Oh, ndek Pak Mudiyo. Iya. Berarti sisi iki, Kang. Ini. Nah, ini golongannya kayaknya kalau kita melihat sudah lumayan dewasa juga ya. Iya, sudah dewasa. Rung pasang apa tolong pasang apa rampas? Iya, rampas. Nah, ini rampas, Mas. Tapi nanti delok seko performnya ini wedhus iki masih ketok nom jane. Wah, layane iki rampas tapi rampas muda kalau menurut saya. Rampas tapi muda, rampas awal lah. Ya kan? Terus sebenarnya juga enggak kalah ganteng. Nah iki ya ndak. Seketika kita ndelok lehere ya. Ndelok lehere, ndelok pasungi, ndelok telingane ya enggak ganteng. Berarti dua ini kan delalah kebetulan dari sisi warnanya ya imbang-imbangan ya. Iya, betul sekali. Cuman memang kalau kita bicara dari sisi usia memang lebih dewasa. Nah, ini lebih dewasa. Ini mungkin sekitar 2 tahun setengahan, Mas. Lah lek iki 2 tahun setengah kayak setahun kurang tadi saya ngomong di awal ndelok bibite calon gedhi porat jajarno Mas Gun. Loro iki zoomen kabeh. Nah, iya. Lah seketika posturnya iki kan nek cara ngomong jumbo kan kuwi yo Kang yo. Lah nek iki wis barang dadi gawe breeding. Gawe breeding. Seketika mau butuh lemu tinggal lemokne. Betul. Mungkin ini dari sisi produktivitasnya ketika teman-teman seperti yang sering kali dalam vlog, lek duwe babon rodok ringan-ringan utawa ekonomisan-ekonomisan, iku dilebokne iki kan kelebihane kambing iki di mana nanti kita ceritakan. Betul sekali. Nah, iki cara ngge breeding lebih bisa berpeluang metu cempe luas itu nang endi jal. Motone cilik ya ra? Mata cilik. Sungune api. Dagune tebel pasungi bunter tapi gedoh telingane juga penak. Betul sekali lah iki gedoh telingane yang namanya juga gedoh telingane iki carane bahasane kaya Kang Sabar ki enek wirune. Heeh. Iki jenenge wiru kuping ki jenenge gedoh. Mane teman-teman juga ada yang tanya gedoh ki opo, Mas? Yo ora. Heeh. Darane gedoh, nek gedoh ki kotor, iki gedoh. Bukan K tapi G. Dalam bahasa kita itu gedoh kuping ki wiron. Iya, wiron. Wiron dadi di atas pok telinga ini itu ada kayak lipatan-lipatan kayak gini loh, geng. Lipatan-lipatan sahdunya ya. Seret-seret betul. Nek melipat menghadap ke depan kan kupingnya iki sing mengarep. Lempet ngono, tapi lek gedoh lah ikine. Nah, nek ikine. Bergedoh kayak gini memang biasanya kambing yang mempunyai gedoh bagus kayak gini bongkolane sama sekali daya. Nah, yuk sampean amati lagi ketika yang di sini. Iki cara wedhus ki lemu. Iya. Iya gedohe muncul. Pasti. Iya, nah, tapi karena ini sudah gotrone wis ketok. Lah sing kae mau, Kang? Yang mana? Sing yang agak dewasa itu seketika nanti ada teman-teman yang japri mau dikasih harga piro kuwi. Ini. Ini agak mahal, Mas. Piro. Jujur karena memang saya belinya dalam kondisi prima ini agak mahal. Wis produktif. Wis produktif wis ora kae iki, wis garek sampean cara menara priye-priye wis. Iku lebih mahal daripada yang ini jujur saja. Dipilih penjenengan. Tapi paling tidak kan ini bisa mungkin dasar atas dasarnya sudah bisa membuktikan nah ini kan anak-anak juga. Anak-anak juga bagus karena itu sebenarnya kambing itu mahal, Mas. Sebenarnya kambing itu mahal. Ya. Saya juga beli dari masternya langsung. Cuman penawarannya juga udah agak mahal tapi nggak tahu kenapa ini memang ya mengkondisi lagi kayak gini sehingga akhirnya ya tetap kebeli Kang Sabar juga. Seperti halnya mungkin yang ini penawarannya sudah bagaimana bla 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 akhirnya kebeli Kang Sabar juga. Memang agak ada mahalnya ke sini. 9 juta. 9 juta itu wajar lah. Iya, 9 juta. Masih angka artinya juga dibanding dengan yang ini beda 1 juta. Tapi kan cara ngomongnya saiki tegel-tegelan tak gimana jagi nek ngomah, tak gimana terwedoan-wedoan nek ngomah kan lebih. Tapi kalau dilihat kesiapannya ya memang siap ya. Yang itu. Nah, ini ngomongnya siap produksi. Siap produksi. Nah, ini niatnya bahan. Nah, bahan. Kan gitu loh itu. Jadi umpama kok bahan dadekne ini karena ini terus terang dengan usia segini kan ya urung-urung anakane. Nah, cukup sangat berspekulasi. Ini anakane iki angel iki nek arep cerita anak. Kenapa luwih murah 1 juta karena kan masih berspekulasi. Betul sekali. Tapi paling tidak dalam spekulasi ini panjenengan semua, ya nanti kita kan sudah lihat. Tadi kita sudah lihat bahwa secara karakter mbok menowo. Insya Allah ya, kemangane cara cara sinine itu nek cara ibaratnya kok barang sing terlalu ecek-ecek mbok omongne apik ya mesine wis
zaman kek desa tapu iwong ya toh makane kenapa selalu Kakak TV selalu dicintai dan diminati ya karena insyaallah karena memang apa namanya narasinya itu tidak berlebihan. Ya ngomong nih apa nane lho, aku lho ngomongi barangnya kurang pantas ya. Nah, ngomongi kurang pantas. Iki kan kudune murah Kang Sabar, nah iki wayahe pantas ya kan nyata nah, dengan sesuai. Seperti itu. Nek saya tetap jujur saja, kenapa kok umbarate kayak gitu? Itu kesiapan, sudah siap. Produksi, ya kan? Sudah siap. Sampeyan duwe babon 5-6 wis tarik kalau ini karena satu belum poel itu biasanya kualitasnya akan kurang anak-aneh ya corone kan buai ini kan masih muda iya masih muda nah, sehingga kalau rong tahunan kan masih mateng prospek lagi sehingga ya tetap insyaallah ya nek umpama cara mono kambing itu aja Kang Sabar ndak ngregani 10 juta atau 11 juta ya masih ada nilai ya miringnya lah. Maksudnya sampean semua pingin ngingu gede nih gak sing api iki bahane sampean sudah punya apa pun pingin ngawin nih kaya bahane umpama cara mono bahasane Kang Sabar duit sak yuta ya umpama kok wis gedhisiken niki ngono umpama niki wis gedhisiken wong terus kok mrono hanya saja memang apa jenenge iku umure wis luwih dewasa ora kleru ora kleru karena seperti itu kan dua spek ini kan secara spesifikasi saya kira hampir mirip-mirip iya. Jadi enggak ada ini selisih yang begitu signifikan iya. Mas. Tapi ngomong di ngomong karena ini materinya juga cuma 2 ekor mungkin kita juga enggak bisa panjang lebar guys iya tapi iya nek tapi nih yeah. Kang Sabar ini dikangeni apa? Nah beberapa dalam komen itu setelah kita baca kita balas kok Kang Sabar sekarang jadi lupa nyanyi ya mas ya iya memang mau nyanyi ini butuh mood sing tenan nek ora mood kan ora iso nyanyi tapi yo ya bahasane nek temen-temen jaluk ono wong yo nonton lho maksudnya oke ngono kuwi misal ora dikae piye rasane adek oke tak kae sithik ya iya semoga rale anu aja ya refnya aja ya boleh monggo rapnya mas Kuri. Wahai lembah narai yang permai ku rindu berjumpa desir angin kemercik air ku rindu suara wahai alam yang luas lepas kembali ku datang menyatu dalam kebebasan menghamba pada Tuhan berakhirlah semua beban penderitaan walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.